doa pagi. Tuhan Yesus, kami mohon mukjizat kesembuhan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat kesehatan, kesembuhan, pendampingan, dan perlindungan-Mu dalam istirahat malam tadi. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan diri melalui kesehatan, kesembuhan, pendampingan, dan perlindungan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas hati-Mu yang mudah tergerak oleh belas kasihan atas permohonan kami. Saat orang kusta memohon pertolongan-Mu, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Hati-Mu tergerak dan berbelas kasihan. Aku mau, jadilah Engkau tahir. Tuhan Yesus, melalui sabdamu yang penuh kuasa, Engkau telah menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Tuhan Yesus, kami dapat merasakan dan mengerti betapa gembira hati si kusta karena anugerah kesembuhan yang diterimanya. Orang kusta tahir berkat kuasa dan kesembuhan dari-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah mentahirkan si kusta. Engkau juga menghapus aib orang yang sakit kusta dengan rahmat-Mu. Si kusta yang dulu ditolak, kini diterima kembali berkat penyembuhan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menjadi pendamai dan jalan untuk menuju relasi sosial yang sehat. Tuhan Yesus Kristus, seorang kusta Engkau anugerahi kesembuhan. Karena kegembiraan yang amat sangat, ia lupa apa yang Engkau pesankan. Tuhan, kami pun ingin agar Engkau mentahirkan kami seperti orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus, kami mohon mukjizat-Mu, tahirkanlah aku. Bila Engkau berkenan, kami bisa sembuh dan terhindar dari virus dan penyakit, serta memperoleh jalan keluar dari keprihatinan kami. Kami juga mohon agar kami tetap ingat dan mampu melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, baik dalam keadaan susah maupun gembira. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi sesama kami yang merindukan kesembuhan dan sedang menjalani perawatan atau berobat. Yesus Tuhan kami, curahkanlah mukjizat kesembuhan penyakit bagi sesama kami. Lenyapkanlah semua virus dan penyakit yang sedang diderita mereka. Tuhan Yesus, curahkanlah rahmat dalam hati kami, agar mampu menaati perintah-Mu, dan mampu menahan diri, agar walau hati sangat gembira atas kesembuhan kami, kami tetap mampu mengingat perintah-Mu. Ingatkan kami, agar mampu menjalankan sabdamu
dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami pasrahkan permohonan, pujian, dan syukur padamu. Di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya ada kuasa kesembuhan yang kami rindukan. Engkau selalu mempunyai hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan yang kami haturkan dalam namamu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.